Oh, dari tadi belanya itu aja. Iya. Kalau ibu-ibu nurut dengan saya, nanti saya cari solusinya. Keluarin dulu, Bu. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Jangan keluarin. Enggak apa-apa. Keluarin dulu. Dah. Udah, Bapak. Sabar, Bapak. Bapak pengen tahu enggak ini sebenarnya siapa? Tahu. Siapa? Hah? Siapa yang nyuruh Bapak ini? Kasih tahu. Sabar. Matanya ini masih kerasukan dia tuh. Coba matanya lihat sini matanya setengah sadar orang. Bapak orang mana, Pak? Tempatnya aja, Pak. Hah? Tempatnya aja. Wes. Sabar. Bukan. Jangan itu. Dari tadi belanya itu aja. Iya. Kalau ibu-ibu nurut dengan saya, nanti saya cari solusinya. Keluarin dulu, Bu. Keluar, Pak. Jangan keluarin. Enggak apa-apa. Keluarin dulu. Dah. Udah, Bapak. Sabar dulu. Sabar, Pak. Bapak pengen tahu enggak ini sebenarnya siapa? Tahu. Siapa? Hah? Makanya jangan main hakim sendiri. Dari kemarin saya bilang, sabar dulu, Pak. Saya cari solusi supaya orang ini mengaku. Sabar. Nggak ada sabarnya. Pokoknya ini harus ini dimusnahkan. Ya, makanya kita cari ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Nggak boleh dengan kekerasan begini. Menyelesaikan harus malah dibakar ini, Mas, supaya punah. Biar jangan merasakan warga, ya nggak? Ya. Udah gini aja, Pak. Percayakan sama saya. Ibu percayakan dengan saya. Saya akan coba, ya. Saya coba supaya Bapak ini mengaku, ya. Coba berdiri. Kamu berdiri. Berdiri dulu. Mau dibawa kemana? Di mana tempatnya? Di mana? Berdiri dulu, ya. Tahu di mana? Ayo. Kamu kalau nggak nunjukin tempat kamu, ya, siapa yang nyuruh, kamu bakal dimasa dengan warga. Iya, bakal saya bakar kamu. Dengar saya tidak? Hah? Kamu dengar saya tidak? Iya. Hah? Kamu nunjukin enggak kamu di mana? Kasih tahu. Siapa yang nyuruh? Ya. Sabar, Bu. Tenang. Kamu memilih hidup apa memilih mati? Ngomong. Mati aja udahlah. Mau hidup atau mati kamu? Kalau mau hidup, tunjukin di mana? Ayo, saya tegaskan daripada saya difitnah. Ayo, tunjukkan. Jalan. Di mana? Arah di mana? Jalan. Biarin lepasin. Jalan dulu. Kasih jalan. Biarin, Bu. Luar. Udah biarin jalan aja. Biarkan. Di mana? Ayo. Jauh enggak? Ayo. Ayo. Tunjukin yang benar. Sabar, Pak. Pak, sabar dulu, Pak. Katanya pengen tahu tempatnya, Pak. Dengarkan saya dulu. Sabar dulu. Ini mau diselesaikan enggak? Bapak pengen tahu enggak ini siapa sebenarnya? Sabar dulu. Bapak, sabar dulu. Enggak boleh. Jangan main hakim sendiri di sini, ya. Enggak boleh. Bapak pengen tahu enggak? Mau dibantu enggak ini siapa sebenarnya?
Jengkel soal jengkel, Pak. Kalau jengkel sabar dulu, ini kena nunjukin siapa tenang, yang nyuruh. Tenang. Pak, sabar, Pak, sabar. Enggak boleh, tenang. Ibu tenang, Ibu. Ibu udah hajar aja. Kalau tahu enggak ini siapa? Iya, Pak. Enggak boleh. Sabar dulu, Pak. Kita selesaikan. Udah diam. Ibu mau tahu enggak ini siapa yang nyuruh? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Ya bakal sabar kalau pengen tahu sabar. Ini kan mau. Ibu. Ini selalu dibela sama ini orang. Kayaknya ini. Suruhan sekongkol. Betul enggak? Iya. Bapak jangan fitnah saya. Ya buktinya. Ya kan Bapak pengen tahu. Bapak boleh begitu. Bapak mau saya bantu enggak? Kalau Bapak memang enggak mau dibantu, saya tinggalkan ini loh. Ya Bapak-bapak ini yang menghalangi saya. Iya. Ya tidak boleh dengan cara kekerasan. Nah, awas malah. Bapak pesan dulu, boleh, Pak. Begitu, santai. Bapak mau saya bantu enggak? Bapak pengen tahu kan, ini kan mau nunjukin di mana? Siapa yang nyuruh? Ini kan sekarang mau nunjukin ya. Iya. Ikutin aja sekarang ya. Oke, ikutin aja. Ayo. Cepat, tenang. Ikutin aja. Sabar dulu. Di mana? Di mana? Sabar dulu, Pak. Jangan, saya kan sudah bilang saya amankan supaya ada solusi. Siapa yang nyuruh Bapak ini? Kasih tahu. Cepat, tunggu. Cepat, tunggu. Sabar. Sabar, Pak. Sabar dulu. Kamu. Wah, masuk. Mana ini? Kamu sembunyikan di mana, ha? Kamu berarti. Sabar dulu. Apa ini maksudnya? Sabar dulu. Itu ya. Sabar, Pak. Bentar. Sabar, Bu. Jangan memitnah orang sembarangan. Bukti. Kalau masuk ke sini. Nah, namanya juga iblis siluman, bisa saja mengadu domba. Dia pasti dia sembunyikan di sini. Iya gitu. Makanya tidak boleh. Di sini tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada arogan. Kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kita tanya dulu sama ibunya. Ngaku, Ibu. Jangan kayak gitu, ini kakek saya. Ya mana ada orang janda? Itu pasti suaminya. Mana ada orang udah janda, udah lama. Simpanannya, suaminya dia ini, babi ngepet. Cari, kalau memang ini cari, suami cari. Gak ada kan? Aduh, gimana ini? Sembunyi. Nah, ini makannya ini. Ini pasti. Bu, atau saya lagi duduk, dia masuk ke sini, itu nggak tahu siapa itu. Itu beralasan kamu. Enak aja, saya nggak tahu. Udah gini aja. Itu bohong. Ini kamu sama kayak nyumbang, kayak nyumbang. Jangan fitnah tete saya. Bapak, salah. Ini bisa-bisa tadi pura. Jangan-jangan kamu yang itu. Santai dulu. Saya tanya dulu baik-baik, slow. Diam, satu-satu. Ibu maaf, Bu ya, saya tanya sama Ibu. Ibu punya suami nggak? Enggak. Orang udah janda udah lama, Mbak. Anda siapa? Adiknya, Mbak. Anda siapa adiknya? Adiknya. Iya, cuma janda, Pak. Bapak siapa? Ini kalian mendukung. Janda ini, Mbak. Ya ini janda. Tetangga kan? Tetangga. Bapak tahu ini janda? Iyalah. Tuh, Pak, enggak mungkin. Kalau orang ini jadi ibu-ibu, babinya benar ini, Pak. Namanya enggak kayak gini, ini cuma jualan gorengan doang. Ibu cuma jualan goreng. Iya, jualan gorengan. Pak, gorengannya jadi laris. Ini yang suka fitnah ini orang ini. Apa fitnah ini? Ini yang suka fitnah. Barengan aja udah bisa bangun rumah coba. Bapak nafsu sekali. Bapak sebenarnya siapa? Pokoknya saya
curiga sama dia nih. Nih, nih aku nih bertiga. Oh, kamu yang kami ya, kamu terus tahu. Ibu-ibu, ibu-ibu kata tete saya. Sekarang mau tanya ada siapa? Saya mau di sini. Kalau memang ada orang sini, harus tertib, harus baik-baik, harus sopan. Enggak boleh begini. Ah, ini pasti sekongkol juga sama dia nih. Bukan. Berarti dia yang punya babi nyepetnya. Berarti kalau kayak gitu. Berarti kamu jangan pita saya. Bingung Mbak Mel. Buktinya saling menuduh mereka ya, ini. Tadi itu mendukung. Iya, saya bingung. Jadi bingung saya nih. Benar, benar. Saya bingung. Saya bingung jadinya nih. Gimana nih? Pasal dulu, Pak. Kalau nggak diselesaikan ya, secara baik-baik. Kamu yang suka minta-minta tetes saya. Mukul-mukul tadi si babi ngepet. Sekarang kamu bela-bela. Diam dulu. Sabar dulu. Aduh, gimana? Bapak tetangganya, ini adiknya. Iya. Iya. Ibu ini kan udah janda. Iya. Banyak anaknya, Pan. Iya, jadi gini, Pak ya. Kan buat anak. Sabar, Pak. Iya. Sabar dulu, Pak ya. Jadinya sabar. Kalian kalau seandainya begini malah nanti kalian bertengkar dengan tetangga sendiri. Nih, kronologinya, Pak ya. Kronologinya kenapa yang jelmaan babi ngepet itu lari ke sini? Ya. Dia kan ngamuk di situ. Ya. Ngamuk, mau lari, saya jegat di depan. Nah, saya jegat di depan, masuk. Berhubung sini ada jalan dia masuk sini. Bukan berarti dia masuk sini pemilik sini bukan, karena saya jegat dari depan. Saya rekam juga loh, Pak. Ada bukti-buktinya. Tapi saya rekam ada buktinya. Sabar dulu. Babi ngepet menghilang. Nah, iya kan? Karena itu buktinya. Ya, namanya kan siluman, Pak. Silakan dicek, Pak. Coba dulu, Pak. Cari dulu. Sabar, makanya itu. Aduh. Jangan cari-cari ibu-ibu. Kamu ini. Makanya Bapak bertanggung jawab tadi. Nah. Iya, saya bertanggung jawab. Begini, ya pihak RT-nya siapa di sini? Pak RT-nya mana? Ada nggak? Nih. RT-nya mana? RT-nya tuh. Oh, ini gimana, Pak RT? Masih mending gini aja Pak RT, kita selesaikan aja dengan secara baik-baik aja. Jadi tidak boleh di sini kita saling menuduh lah. Kalau belum ada bukti-bukti yang tepat, intinya gitu. Gimana Pak Meleo? Gitu. Coba. Ya, jadi kita itu gini Pak, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, saya terangkan Bu Ibu ya. Jangan kehasut sama dia, Pak RT, jangan. Kamu diam dulu lah. Dia kan ngotot terus tuh. Diam keroknya itu. Diam, enggak boleh saling memitnah di sini, ya. Saya terangkan ya, tadi kan sudah jelas. Saya mau membantu ibu supaya yang tadi itu menunjukkan siapa yang nyuruh. Iya. Nah, kita iring. Ibu-ibu enggak tenang. Jadi dia itu takut. Ngamuk lari. Mau lari mau kabur saya jegat di depan. Saya jegat di depan, berhubung di sini ada jalan. Dia masuk ke sini. Iya benar itu. Bukan menunjukkan tapi dia mau kabur mencari persembunyian, bukan berarti artinya di sini. Kamu tadi apa? Memukul-mukul si babi ngepet. Itu. Tapi sekarang membela babi ngepet. Ah. Ya bukan membela babi nyepet, membela ibu ini. Ah, kopet tuh, diam lu. Kopet apaan? Ya, membela orang tete saya janda. Ibu itu siapa namanya, ibu? Ibu Dede. Ibu Dede. Terus menurut ibu Dede sama ibu siapa? Ibu Sarmin. Ibu siapa? Sarmin. Ibu Lia. Terus gimana ini, ibu? Permasalahannya ini nanti malah yang ada kisruh dengan tetangga sendiri loh. Kalau saling memitnah, nggak boleh gitu ya. Bilang saya juga kan tadi tenang, jangan sampai bertindak keras. Ini kan udah, ya, apa? Udah, ya. Gitu supaya loh. Kita damai ya, jangan berselisih sama warga. Iya. Ya udah gitu. Ah, enak aja kamu. Kamu. Kalau kamu ini sumpah pocong. Ayo, kalau kamu benar-benar tidak ini. Gimana? Kamu kan berjanji. Kamu saksi tidak kalau ini tidak bukan pelakunya? Sumpah pocong, berani enggak kamu, ha? Ayo. Ya berani lah. Ini kamu. Siapa? Bukan dia itu marah-marah terus pas. Iya berarti ini yang tadi dia nih. Dia keroknya dia tuh. Udah gini aja. Kalau memang Bapak enggak salah di sini kami memberikan suatu kesempatan ya. Maunya gimana? Maunya gimana? Apakah ibu mau sumpah pocong, mau dengan sumpah secara Al-Qur'an atau gimana? Ayo, kamu gimana? Ayo. Penting saya enggak salah. Al-Qur'an tahu pocong. Gimana baiknya Pak RT? Ayo, Pak RT, gimana? Ayo, siap. Gimana? Mana? Saksi deh. Sumpah pocong. Jujur, lebih baik jujur kamu daripada berani kamu enggak, jadi kalau pocong. Memang ibu tidak bersalah, ngapain harus takut? Yang tanggung jawab siapa kalian? Hah? Yang tanggung jawab siapa? Ya insyaallah kalau memang mereka benar. Ya baiknya sumpah pocong nih. Nah, takut intinya saya ini kayak ada konflik nih. Orang dua ini kayak ada masalah. Ini, diam aja. 1, 2, 3 ini pasti pelakunya. Ya, kamu tuh juga harus lah. Ya. Harus bisa, sumpah. Bisa gitu kamu. Ya iyalah harus. Enggak bisa. Ya udah gini aja, biar jangan fitnah kalian coba tanya ke warga maunya gimana gitu coba. Sekarang gini aja. Mau buat gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, sekarang biar sama-sama meringankan ya. Iya. Di sini saya sebagai YouTuber spiritual,
ingin membantu masyarakat dan harus adil dan seadil-adilnya ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah seperti ini biar supaya selesai dengan secara baik-baik, maunya bagaimana coba? Silakan. Ya, terserah warga mau gimana. Silakan gimana? Berani enggak kamu semua pocong? Ya berani lah. Ya soalnya belum ada bukti. Apa? Entar enggak. Berani kamu tiba-tiba mendukung, mau kan apa maksudnya? Kamu yang ngotot terus dari tadi. Kan sobat, ini mau diberesin sama Pak Ustaz. Diam aja dulu kamu. Nah, denger ya. Nih, warga pasti akan curiga setelah si babi ngepet masuk ke rumahnya, betul enggak? Itu babi ke sini karena depannya dipegat sama Mbah Menek. Iya, saya ada lari. Buka lari. Masuk. Ini pasti ini adiknya ini. Kan sekongkol. Ini pasti persis selingkuhannya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu sini. Ibu-ibu, saya terangkan ya. Biasanya, umumnya ini biasanya kalau melakukan ritual pesugihan babi ngepet, ya biasanya itu istrinya atau majikannya ada yang nyuruhnya, itu dia sedang menunggu lilin. Nah, ya. Sedang menunggu lilin. Periksa. Ada enggak tempat ritualnya? Kira-kira ada enggak tempat ritualnya? Pasti udah dimatiin. Ada enggak coba? Ini kamu pasti. Kalau ada tempat ritualnya, pasti udah dimatiin. Di mana kalau dimatiin udah pasti ada sih. Disembunyikan oleh kamu. Coba. Usahanya nyembunyiinnya itu mah. Coba tak. Nih, purata ini selalu dagang gorengan laku aja. Betul. Ya iyalah, ya banyak anaknya buat nafkahin anak. Pak, Bu. Kalau memang Bukan ya, saya bukan bela ibu ya. Biasanya, umumnya, kalau orang melakukan ritual pesugihan babi ngepet, biasanya kalau suaminya dikepar, istrinya itu sedang ritual menjaga lilin. Itu biasanya seperti itu. Sekongkol ini, sekongkol. Ya, bukan sekongkol, Pak. Umumnya seperti itu. Ini kan ibu ini kan nggak ngapa-ngapain. Kecuali ada tempat ritual, kalau terbukti ibu ini ada tempat ritual, sedang melakukan ritual babi ngepet, mana buktinya? Dia mau biji sawit. Jangan ikut campur lo. Lu orang mana? Yang mau terus dari tadi kamu nih. Jangan ini. Bapak intinya masalah ini ingin beres kan? Ya udah sudah selesaikan. Kalau ingin beres diam, jangan pakai kekerasan, Pak. Enggak boleh. Dia suruh Super Pocong tidak mau. Ayo. Tidak mau bagaimana? Udah mau. Ya udah. Gimana nanti? Ayo. Gimana kamu sebagai saksi Ustaz? Ah, ini kan anak Ustaz. Selesaiin dulu sama Ustaz. Gitu. Udah gini aja duduk dulu. Jangan-jangan dia sekarang nakal. Duduk. Aduh, gimana ini? Ibu, punten Bu ya. Iya. Punten, Pak. Tadi yang ngajak Super Pocong siapa? Semuanya. Suruh dia Super Pocong, Ayo. Dia dulu yang Super Pocong. Nah, dia nih, ini. Adiknya pasti. Ini adiknya, setelah ini siapa? Yang jadi babi. Ini, setelah ini yang dulu. Ya, dari pihak Bapak siapa? Dari pihak Bapak Ibu. Nih. Siapa? Bapak siap? Super Pocong? Siap. Yuk. Ibu siap, Bu? Siap. Orang enggak salah. Seandainya memang ini tidak terbukti bagaimana? Bapak siap menanggung dosanya? Tidak mau. Tuh kan, mengelak terus dia itu. Mari sabar dulu, Pak. Jangan ini. Kamu udah tadi. Pak, sabar dulu, Pak. Dia. Dulu, Pak. Bapak lagi saya bela, bukan ini, Pak. Iya. Bapak. Dulu, Pak, sabar dulu. Duduk, Pak. Nah, sabar dulu. Diam, Pak. Ini. Coba, Pak Ustadz, sini. Ini deal mau Super Pocong. Saya viralkan, Pak, ya. Saya viralkan, saya Super Pocong. Kalau dia mengakui bahwa dia bukan pelakunya, ya udah dia Super Pocong. Itu aja. Kenapa kamu enggak mau? Emang saya salah? Tanya balik itu. Kenapa kamu enggak mau dosanya? Emang kita salah? Enggak kan? Enggak. Korban. Malah kita korban. Kita korban. Apalagi kita. Apa? Korban apa? Ya korban. Buktinya yang ada. Dipitnah dulu. Oke, ibu siap di Super Pocong. Kalau ibu memang enggak merasa, ibu siap di Super Pocong. Siap. Ini kan rumah dia. Setelah itu masuk ke sini si babi ngepet hilang. Ya kan enggak ada itunya, katanya ngumpulin apa enggak ada kan buktinya. Tok, ada enggak buktinya? Ini kamu yang suka masuk. Gimana enggak tahu ini? Gimana? Ya kan itu sih hilang. Ah, ya itu makanya itu. Makanya kan kita selesaikan lah secara baik-baik. Pak, ini sebenarnya gimana ceritanya nih, Pak? Ceritanya jadi bingung. Saya enggak tahu. Ya tiba-tiba masuk ke sini tiba-tiba masuk. Ya saya bingung lah. Nggak tahu sekali. Jadi tete saya yang dituduh-tuduh. Udah gini aja,
Kalau mau ngadakan sumpah pocong, ibu ini. Ibu nanti sanggup jadi saksi. Saksi. Ya. Kalau dia jadi pocong, berarti pelakunya. Kalau dia tidak jadi pocong, berarti benar kita ini salah. Kalau misalkan ini harus lah. Apaan? Kamu pelakunya. Kamu adiknya, kamu harus berbuat. Kita ada yang harus. Gak mau dia itu korban. Gimana itu korban? Kita kan korban. Iya. Tapi gak ada. Udah gini aja, Pak. Oke, kapan mau lakukan sumpah pocong? Besok atau besok malam? Besok bisa. Ngapain besok-besok? Jangan ditunda-tunda. Iya, sekalian aja. Berarti dia itu bakal kita doang itu. Ya udah nanti Bapak tolong izin ke RT sini setempat kalau sini mau diadakan sumpah pocong. Siap enggak bertanggung jawab? Jadi saksi. Di mana RT? RT sini. Nah, Pak RT ke sini, Pak RT. RT sini, Pak RT. Teh, maju teh. Sini. Gimana Pak saksinya ini? Bapak tahu aturan bisa sumpah pocong kan? Gimana? Itu harus ada kain kafan. Siapa yang bertanggung jawab? Enggak, tidak ya. Enggak mau saya mah, pokoknya cari tempatnya. Bukan dia enggak mau. Arum saya enggak. Kalau Bapak mau memang benar-benar mau lakukan sumpah pocong, saya mohon kepada Bapak dilakukan besok. Saya akan beli kain kafannya. Berarti semua fasilitas saya yang fasilitasi. Pak RT sebagai saksi, dia berani. Enggak bisa malam RT. Ini. Ya, berani enggak? Berani. Beranilah. Orang saya siapa di antara kalian yang mau bersumpah? Siapa aja? Kamu pasti bersekongkol bertiga ini. Dia anu ini, adiknya pasti ini, biang kerok ini. Terus ini Pak Ustaz, pasti ini. Bu, ibu-ibu, ya Bapak-bapak. Kalau dilakukan sumpah pocong sekarang enggak bisa. Itu harus persiapan ada kain kafan dan sebagainya. Awas kamu. Jadi gimana kalau besok malam? Ya udah kamu ini. Tapi saksinya semuanya ya? Iya. Saksinya ya? Iya. Gimana kayak udah tutup aja ya? Nanti ya, udah tutup aja nanti ini saksinya. Saya viralin Pak ya. Iya. Saya viralin nih, Bu ya. Mohon maaf.